Allah, ya Allah, ampuni dosa aku, ya Allah. Aduh, Mbak sakit. Iya, sayang. Iya, nak. Itu gak ada obat lain. Dokter Ubi, dok. Ada. Ini Mama telepon Dokter Ubi. Mama telepon Dokter Ubi, ya. Ampun, ya Allah. Sayang, ayo. Yuk, bismillah. Mak telepon Dokter Ubi. Olga naik tempat tidur. Mak telepon Dokter Ubi, ya. Pasti ketarik ini. Bismillah, ayo. Mak telepon Dokter Ubi, ya. Ya Allah. Iya. Ya, bismillah, dibantai. Nah, yuk. Itu waktu masih badan saya. Kalau di rumah tuh nangis mulu. Karena ngeliat saya tuh gak mau makan. Badan saya panas terus. Tapi saya sedih. Ngeliat abangnya sakit. Itu yang bikin saya sedih gitu. Saya kan ngeliat bapak, kalau mama saya emang sering nangis. Kalau ngeliat bapak saya gak pernah nangis. Tiba-tiba nangis. Karena saya masih punya semangat untuk pengen sehat. Dan saya gak kepingin, ya kan, hidup saya terus begini. Terus saya sholat. Padahal badan saya lemas, badan saya gak kuat. Saya paksain sholat. Saya yakin pasti Allah bantu saya. Apalagi saya mau bertemu dengan dia, berdoa. Sholat terus. Gitu. Bangun tidur. Yang buat saya sedih, saya tidur, lalu saya mimpi, dan akhirnya saya terbangun. Setelah itu saya langsung menangis. Saya gak tahu, saya menangis. Karena apa, saya juga gak tahu, karena mungkin Rapi kangen sama saya. Mungkin Rapi pengen dijenguk saya nggak tahu. Cuma di dalam mimpi itu, di dalam satu studio dahsyat, tidak ada orang yang tahu bahwa dia datang. Karena ya mungkin saya gitu orangnya, sayang sama siapapun. Orang lain aja saya doain saat saya sholat. Saya sholat berdoa, ya Allah, ampuni dosa temanku, sahabatku, Rapi Ahmad. Kalau ini yang terbaik buatmu, ya Allah,
hatiku ikhlas. Tapi kalau emang ini ujian buat Rabi Ahmad dan memang kau memberikan seperti ini ya Allah, aku mohon selesaikanlah masalahnya. Jangan kau persulitlah keadaannya ya Allah.